Halo Bang, jika 4 pangkat M plus 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15, maka 8 pangkat M. Oke, jadi 4 pangkat M plus 1 itu sama aja dengan 4 pangkat M ditambah dikali ya, maaf, 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15. Oke, jadi 4 pangkat 1 itu kan sama aja dengan 4 ya, jadi bisa kita hapus pangkatnya. Dan kita bisa misalkan 4 pangkat M sebagai A. Jadi, ini kan jadi 4A ditambah A sama dengan 15. Maka 5A sama dengan 15. Dan A kita menemukan adalah 3. Nah, kalau misalnya 4M itu A dan A itu 3, berarti kan 4 pangkat M itu sama dengan 3. Nah, ini kita bisa cari ya. 4M itu kan sama aja dengan 2 pangkat 2 plus pangkat M sama dengan 3. Berarti ini sama aja dengan 2 pangkat M pangkat 2 sama dengan 3. Kita tukar ya. Dan hasilnya 2M itu sama aja dengan akar 3. Oke, jadi sekarang kita mencari nilai dari 8 pangkat M. Di bawah ya. Kita tahu 2 pangkat M sama dengan akar 3. Sementara 8 pangkat M itu 2 pangkat 3 pangkat M. Ini lagi-lagi pangkatnya bisa kita balik ya. Jadinya 2 pangkat M pangkat 3. Maka hasilnya adalah akar 3 pangkat 3. Yaitu akar 3 dikali akar 3 dikali akar 3. Atau jawabannya adalah 3 akar 3 atau opsi A. Sekian untuk soal kali ini, tetap semangat dan sampai jumpa.